Oke, kali ini kita belajar tentang struktur dan fungsi organel sel. Organel itu adalah organ-organ kecil yang ada di dalam sel. Jadi sel itu walaupun dia struktur terkecil, ternyata dia punya bagian-bagian dalam strukturnya, yaitu kita kenal sebagai organel sel. Nah, yang pertama itu ada bagian yang paling luar atau kita kenal sebagai membran sel. Fungsinya adalah sebagai tempat keluar masuknya zat. Misalkan kita analogikan sel ini sebagai perkotaan, maka membran sel ini sebagai gerbang tempat masuk keluarnya orang-orang yang ada di kota tersebut. Kemudian organel yang kedua adalah nukleus. Biasanya dia memiliki anak inti atau nukleolus yang di dalamnya terdapat materi genetik atau DNA. Fungsi dari nukleus ini disebut juga inti sel, adalah sebagai pengatur aktivitas sel. Jadi, segala macam kegiatan yang dilakukan oleh sel itu diatur oleh nukleus atau badan pemerintahan pada kota ini. Kemudian ada bagian ketiga, kita bisa ada struktur lain yang dinamakan retikulum endoplasma. Jadi yang ini kita kenal sebagai retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, ada RE halus dan ada RE kasar. Sebenarnya RE kasar disebut RE kasar karena ada komponen-komponen di dalam RE ini yang membuat dia terlihat memiliki struktur yang kasar sehingga disebut RE kasar. Nah, ini adalah organel juga kita kenal sebagai ribosom. Ribosom ini fungsinya adalah sebagai penghasil atau pembuat atau sintesis protein. Nah, jika tadi kita analogikan membran sebagai gerbang, ini sebagai pusat pemerintahan, maka ribosom ini adalah pekerja yang menghasilkan protein, yang bekerja di dalam suatu pabrik, atau kita sebut berarti ini adalah RE. Jadi RE ini pabrik protein, yang menghasilkan protein adalah ribosom. Jadi kita bisa tulis bahwa RE kasar itu sebagai tempat penghasil protein. Sedangkan RE halus ini sebagai tempat sintesis lemak. Dan organel lain yang memiliki struktur pipih hampir sama dengan RE, bentuknya kurang lebih seperti ini adalah badan Golgi atau aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi ini kita bisa analogikan sebagai kantor pos karena dia fungsinya sebagai pengemasan, sebagai tempat modifikasi atau sebagai tempat penyortiran zat-zat yang dihasilkan oleh RE. Jadi misalkan saat itu nukleus mengatakan, ayo kita buat protein, kemudian ribosom akan membuat protein, kemudian dari pabrik dari RE ini akan ditransfer menuju aparatus Golgi, kemudian dari aparatus Golgi ini akan ditransfer bisa ke dalam atau keluar sel menggunakan kendaraannya disebut vesikula. Vesikel atau vesikula atau kantong. Jadi ada kantong-kantong ini. Nah, kemudian ada organel yang lain, misalnya berbentuk seperti sosis yang diberi mayones. Ini adalah pusat energinya, pusat energi sel ini, yaitu mitokondria.
Jadi kadang disebut sebagai penghasil energi, atau kata-kata lainnya adalah respirasi sel. Respirasi itu adalah pernafasan, pernafasan sel. Jadi sebenarnya kita ketika bernafas itu dalam rangka menghasilkan energi. Misalkan kalian menghirup oksigen, itu sebenarnya digunakan untuk membakar makanan kalian atau glukosanya. Kemudian ada organel lain yang bulat, bisa dikenal lisosom dari kata lisis. Lisis artinya pecah. Jadi organel ini digunakan untuk memecah atau menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Itu yang zat-zat yang sudah tidak diperlukan. Atau bisa juga untuk menghancurkan organel-organel yang rusak, ataupun jika ada bakteri, dia bisa dimasukkan ke lisosom untuk dihancurkan. Jadi, sel kita yang paling banyak mempunyai lisosom adalah sel darah putih, karena fungsinya untuk memakan bakteri atau menghancurkan bakteri atau melawan bakteri. Jadi lisosom paling banyak ditemukan di sel darah putih, sedangkan mitokondria ini paling banyak ditemukan di sel otot, karena otot kita itu membutuhkan banyak energi untuk melakukan gerak. Kemudian ada organel lain, bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah sitoskeleton itu dari kata sito artinya sel, skeleton itu artinya rangka, jadi rangka sel. Fungsinya berarti untuk memberi bentuk sel. Nah, sebenarnya semua organel ini itu terletak dalam suatu cairan. Cairan ini bisa kita sebut sebagai cairan. Ini kita sebut sebagai sitoplasma. Jadi semua organel ini dia terletak di dalam sitoplasma. Sito artinya sel, plasma artinya cairan. Jadi ini adalah cairan sel. Atau bisa juga disebut sitosol. Kemudian ada organel lain yang khas, misal ini kita beri judul sel hewan. Ada organel khas yang dimiliki sel hewan, yaitu sentriol. Fungsinya sebagai pembelahan sel, jadi membantu saat sel hewan ini membelah. Nah, ternyata ada struktur lain yang khas pada sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Yaitu sel tumbuhan memiliki bagian yang paling luar tapi bukan membran sel. Jadi dia double begini ya. Nah, yang paling luar ini disebut sebagai dinding sel. Dinding sel ini pada tumbuhan fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Kemudian yang kedua ini berarti adalah membran sel. Selebihnya organel yang lain sama, ada nukleus, ada RE, ada badan Golgi, ada mitokondria, ada vakuola. Vakuola ini strukturnya khas, kalau pada tumbuhan dia berukuran besar. Kalau pada hewan, itu dia bisa ada, bisa tidak ada. Kalaupun ada, ukurannya tidak sebesar pada tumbuhan. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu, ada struktur khas lagi pada tumbuhan, yaitu kloroplas atau plastida. Seperti ada tumpukan koin di dalamnya. Jadi ini adalah plastida. Plastida yang memiliki pigmen hijau dinamakan klorofil. Dinamakan kloroplas, maaf.
klorofil adalah pigmennya. Nah, kloroplas ini berfungsi untuk fotosintesis, atau kalimat lainnya adalah mengubah energi cahaya, jadi foto, jadi energi kimia. Jadi kalau kita bilang fotosintesis atau untuk menghasilkan makanan sendiri bagi tumbuhan itu, jadi bisa kita simpulkan bahwa pada sel tumbuhan ada struktur yang khas, yaitu dinding sel dan plastida, dan mempunyai vakuola yang besar. Sedangkan pada sel hewan itu dia tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki vakuola yang besar, juga tidak memiliki plastida, tapi dia khas memiliki yang namanya sentriol. Jadi ini khas ada pada hewan.